khusus welcome back to channel ya Tori Gencho. Sebuah kabar soalnya cuy ya, terakhir kali lawan pas gue ngajar ya teman, cara untuk mendownload internet cafe simulator. Akan tetapi banyak yang ngomong, bang cara download yang versi keduanya gimana bang, internet cafe simulator yang kedua versi Android. Nah sabar dulu teman, soalnya cuy ya, game ini tuh baru rilis teman, baru rilis berapa hari ya, 5 hari atau 3 hari teman, pokoknya itu ya cuy ya. Nah kalau misalnya kalian menyadari teman, kapan rilisnya dari game internet cafe simulator yang kedua versi Android, kalian wajib untuk sabar dulu teman, soalnya ini game baru muncul dan kemungkinan besar teman ini bakalan sama kayak di game-game sebelumnya cuy. Contoh teman, game internet cafe simulator yang ke-1 sama game streamer ya cuy, streamer live simulator. Nah itu teman, kalau misalnya kalian memperhatikan itu hanya perbedaannya adalah 1 bulan. Dan di sini teman gue juga sudah mengasih ini teman, sabar guys, sudah tak serta cari-cari ya teman. Biasanya teman dari si developernya gitu teman, dari developernya dari si game ini itu biasanya teman meluncurkan game dari PC ke Android itu biasanya itu 1 bulan 1 bulan teman. Nah tak kasih contoh teman dari streamer live simulator ini teman. Nah contoh ini guys ya, nih rilisnya 22 Agustus 2020. Nah kalau misalnya teman, kalian tinggal pergi ke Play Store, kalian tinggal cari aja ya live simulator. Nah yang ini teman, streamer live simulator tentang game yang ini. Gue yang pun gue tadi lupa guys, kalian tinggal turun teman, turun dan nah cuy. Dirilis pada tanggal 28 September 2020. Dan kalau misalnya guys, kalian perhatikan teman, ini sama developernya cuy, itu hanya beda 1 bulan 1 bulan teman. Entah itu game streamer live simulator ataupun game dari warnet ya cuy, warnet ya pun apa sih namanya, gue lupa teman. Nah internet cafe simulator yang ke-1 ini cuy, itu teman hanya berbeda 1 bulan. Jadi teman gue bisa menyimpulkan ya, coba bahwa game nanti yang kedua teman atau internet cafe simulator yang kedua itu bakalan muncul di Android setelah 1 bulan dipublish sama yang si devnya ini dari Steam situ ya cuy ya. Nah gitu teman, jadinya nggak mungkin teman, ini baru launching. Nah itu langsung ada di Android teman, itu nggak bakal mungkin teman, kemungkinan besar ya sama kayak internet yang tak bilang gitu loh cuy, 1 bulan teman itu bakalan langsung ada. Nah jadinya teman, kita yang punya HP doang cuy, kita hanya tinggal ya menanti aja cuy, nanti aja guys, soalnya kan gratis teman, kalau di Steam kan berbayar cuy. Nah gitu teman, tapi jeleknya juga cuy, itu pasti banyak ngebug-ngebugnya teman, sama halnya kayak internet cafe simulator yang satu ini cuy. Ini game ini teman, dari dulu sampai sekarang tidak pernah diupdate. Apakah internet cafe simulator yang kedua ini nasibnya bakalan sama teman, sama kayak di internet cafe simulator yang ke-1? So ayo teman, kayak sudah tidak diurus. Apa enggak kasihan cuy, kasihan parah lah. Penuh dengan bug-bug teman. Semoga saya yang nanti yang kedua ini teman diurus sama si devnya guys ya, biar makin bagus lah. Jangan sama kayak yang ini tuh teman, banyak bug-nya lah, banyak apanya, pokoknya banyak banget bug-bugnya. Oke teman, dah ya pastinya video gue sampai di sini. Jangan lupa kalian like, comment deh, pasti kalian subscribe. Jangan lupa kalian klik lonceng chatting, karena lonceng kandra bahagia saya aja. Iya pas lagi sama seperti kalian semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir, apalagi menonton iklannya pun support dari kalian ke gua cuy, gua sangat super banget seperti kalian semua teman-temanku sekalian. Dan ya pasti ya mau komentar, gak usah malu, gak usah sungkan, yang penting sopan itu doang cuy pastinya. Bye, dadah.